Dan ada setengah-setengah orang tu pula, bila dia nampak media sosial ni pengaruh dia boleh naik kan, dia punya rating viewer dia boleh naik, reach dia boleh naik, like dia boleh naik, sentiasa je nak create kontroversi. Kontroversi cakap pun tak boleh nak cakap yang molek, sentiasa je nak condemn tu condemn ni. So fikirlah balik, adakah itu yang kita mahukan? Ada setengah orang, dia orang politik. Orang politik pun ada yang ambil pendekatan yang sama. Tapi kadang-kadang dia tak sedar dia orang politik. Bukan dia ni orang biasa. Dan apa yang diviralkan itu mungkin memberi implikasi kepada parti politik dia. Tak semestinya kalau nak kira lah. Contohnya macam Khairi Jamaluddin. Apa tak popular di media sosial? Popular. Kan? Berjuta juga orang like, orang view. Last kali, pilihan raya pun kalah juga. Betul tak? Kena ingat benda tu eh. Jangan lupa. Lainlah kalau viewer-viewer kita ni boleh ditranslatekan menjadi voters kepada parti kita. Lain kan? Tapi kalau sekadar nak kejar kita punya personal glory yang jadi mangsanya parti, fikirlah balik. Kesianlah dengan parti ni. Kalau rasa nak setiap kali posting kita tu, kita punya viewer tinggi, like tinggi, berhenti daripada politik. Jadi TikTokers penuh masa. Jadi influencer. Boleh, tak ada masalah. Lepas tu kau nak jual suar dalam ke, jual ubat batuk ke. Tak ada orang kacau. Tak ada orang kacau. Gunakan pengaruh dekat media sosial tu untuk jual minyak wangi ke, minyak atar ke. Ha, tak ada hal. Ubat gegat ke. Boleh, tak ada hal. Okay?